kepadamu yang telah makan bersama. Nikmati cita rasa sate dan nasi goreng. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan kali ini saya akan membawakan sebuah lagu yang mengkritisi apa ya, mengkritisi atau apa, pokoknya tentang pertemuan Jokowi Prabowo, pertemuan Prabowo Megawati yang ada makan nasi goreng dan lain-lain gitulah. Dan pada lagu kali ini saya ditemani dengan teman-teman PNS pengangguran naik skuter Kota Palu. Oke teman-teman, dengarkan lagu ini dan mudah-mudahan dengan lagu ini bisa menghibur. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya. Nyalakan loncengnya guys. Oh ya, jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya. Ya, ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kami titip harapan, harapan ini padamu yang telah makan bersama. Nikmati cita rasa sate dan nasi goreng. Semoga ini bukan konsolidasi cengeng. Kami sudah lelah dengan drama politik. Kami rakyat bukan sekedar pembaca komik. Cukup besarkan jiwa untuk kami semua, bukan besarkan cerita di depan media. Ini saatnya kita untuk bercermin tentang salah dan kekurangan kemarin. 5 tahun ke depan ini adalah taruhan tentang baik buruk yang telah dijanjikan. Inilah sepenggal harapan kami, harapan kecil di atas patahan korong. Semoga terdengar walau dianggap sumbang, setidaknya wakili suara yang tak tenang. Saran hati koalisi, terima masukan besar dari oposisi. Bukan sekedar aksi negosiasi, negeri dan rakyat ini butuh kebesaran hati. Inilah sepenggal harapan kami, harapan kecil di atas patahan korong. Semoga terdengar walau dianggap sumbang.
setidaknya wakili suara yang tak tenang. Sekian kami ucapkan terima kasih. Semoga suara kami ini sampai di hati.